Son ini. Halo da boy, cong-congku semua, welcome to B-Vlog. Jadi kali ini guys, aku mau pergi ke Hey Beach di daerah Pluit. Itu dekat pantai gitu ya kan. Kami mau ketemu dengan YouTuber Rusia. Jadi ini yang kenalin Kak Rani. Jadi kayak gimana ya cok ya? Kami tuh agak bangga gitu loh punya kenalan orang Rusia. Yang awalnya kami, siapa kami? Saya nggak tahu soal juga kan. Terus Kak Rani tiba-tiba gini, hey Bayu mau ketemu ini nggak YouTuber asal Rusia gitu kan. Kalau aku sebagai orang yang kayak itu ya kayak, ayolah gasku ya kan. Kayak langsung aja ketemu kesana aja cong. Ini soalnya udah cepet-cepet juga Kak Rani udah marah-marah. Bye, ketemu di sana ya, oke? Wah, akhirnya ada sampai di Hey Beach. Jadi kami ceritanya udah ditunggu sama Kak Rani dan sama temannya yang asal Rusia ya kan. Kita langsung aja Kak Rani di sebelah mana? Coba. Halo mas. Halo Kak Rani. Halo Kak Rani. Bangun jam berapa? Jawab. Jam 9. Pantainya mana? Loh. Bangun jam berapa? Jam 9. Jam 7. Oke, oke. Iya. Enggak. Bangun jam berapa, Dani? Jam 9. Jam 10. Yang katanya oke, okay, Karani. Bangun jam 7 bisa siap, yes. Siapa yang ngomong gitu? Kamu. Aku juga ngomong gitu, maaf, Karani. Nih. Minta maaf kalian semua. Maaf, ya. Guys. Rani. Apa? Aku kasih tahu ya kalian nanti kalau nonton ini ya. Nih anak-anak ini jam 2 belum tidur. Aku cek. Aku tidur jam berapa coba? Jam berapa? 4. Jam 4 katanya tenang Rani. Aku akan bangun. Setengah 5 aku tidur. Katanya Rani miss call aku ya, aku pasti bangun. Kak Rani telepon lewat Instagram. Enggak, gua miss call lu juga. Enggak ada ya, enggak ada, cuma enggak ada notif. Ya udah. Enggak ada pesan gua kenapa kan. Tapi aku jam setengah 5 tuh masih teleponan kan? Sampai 5. Tuh, setengah 5 masih teleponan kan bangke kan? Astagfirullahaladzim. Aku tadi kalau enggak dibangunin sahur ya, sampai sapa dulu nih orang-orang yang ada di sini. Halo, Cok. Aku sampai setengah 6. Setengah 5 nih, jam 5 tidur. Sarul tuh gue liat jam 6 kan? Gue bangun jam 6 tuh kayak Sarul masih online. Oh, aman berarti ya kan? Sampai jam 6 Sarul baru tidur. Berarti untung dia bangunin. Kalau enggak dibangunin, fix. Sarul jam 6 masih online tuh kayak oh aman alhamdulillah nih pasti semua kejadian. Kok jam 7, jam 8 enggak ada yang online lagi. Udah mulai buruk ya kan? Temennya karena dulu enggak tuh. Oh mereka emang udah tisi ya? Nah, jadi emang kita tenang. Iya, agak tenang lah. Kirain dia datangnya juga malam 8 gitu kan. Aku lagi dapet laptop, kan ya? Di sini gak ada wifi? Cok, jadi kali ini mau makan yang disponsori oleh Maya dari Kak Rani. Sponsorin gak dia bakal bayar karena dia telat. Tidak, tadi itu kalau telatnya disengaja. Nah itu dari Kak Rani yang bayar, kalau tidak disengaja aku yang bayar. Tadi semua itu disengaja udah settingan biar Kak Rani menunggu gitu cok. Lama-lama beliin Kak Rani. Ada dia tadi bacon ini babi. Babi ini haram tapi bohong enggak. Ini juga minuman babi. Ini babinya. Enggak bercanda, ini beef bacon carbonara. Nachos. Ini tadi apa? Under deal. Local corn. Kokara. Kokara ini dikit banget makannya. Masih ada lagi banyak. Jiwa badukanku tuh enak. Jiwa badukanku tuh harus ini tuh. Paling cocok yang apa tuh?
semuanya paling cocok. Cocok yang paling gak cocok yang semuanya cocok Diki cocok nachos ya cocok karena hipot cocok nggak Ruh? Cocok hei babi hei Murti cocok banget apa sih cocok yang paling cocok yang mana menurut paling enak semua enak sih soalnya karena ada yang paling tuh aku tau kan yang suka yang namanya Citos jadi kayak oh. Gitu. Dia nggak suka nachos deh. Nachos, tapi aku suka carbonaranya. Jadi kami kedatangan tamu dari Rusia guys. Ini kayaknya nih, Vince Boy bakal go to international bro, ya kan? Jamet solo. Gue lihat. Chris, so in my YouTube channel. What? In my YouTube channel, you can say something. What's your name? Hello, I'm from Russia, yes. And we make TikTok together. Yes. Dan kalian tahu mukanya tuh agak mirip-mirip sama Billie Eilish. Dia tuh disama-samain kayak Billie Eilish-nya Rusia gitu loh, cok. Oh, shit. Kita ketemu Billie Eilish kau gitu, cok. Wih, disini tangannya bagus banget ya. Ah, ya. Pokoknya aku mau ngomong sama Sergei bentar ya kan. Bule-bule Rusia, kalian kan biasa nonton di video itu kan. Sergei. Yes. Can you say something to my viewers in Indonesia? Dear YouTubers, yes. You have to like this guy. Yes. These guys in general, they're super cool. They have super positive energy, yes. And they're super welcoming. So we know each other for a couple of hours, but it's like a good friendship for long years. Thank you, and you're welcome. Jadi kami baru aja dari tempat tadi langsung nyari makan lagi. Emang Kak Rani tuh nggak ada kenyang-kenyangnya. Aku tuh udah kenyang banget sebenarnya, tapi ya udahlah diajak makan, dibayarin tuh langsung gas aja dong. Gak usah bawel. Makan. Kau lapar nggak di? Lapar. Oh, mana ada lapar? Ngantuk sih. Gak kenyang. Kenyangan gak jadi ngantuk. Iya, jadi ngantuk kita. Kak Sera nih, Kak Sera. Kak Rani nih gak ada itunya. Yes, ada charger. Aku punya charger. Makan lagi bawa. Aku mau pesen ini enak nih. Ini enak. Oke, boleh enggak? Boleh enggak, Ibu? Boleh. Rani. Bu RT. Mas, aku mau kasih